Petugas Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ngaganti sajumlah bantuan kabutuh pokok anu henteu layak dikonsumsi pikeun warga anu kapangaruhan ku COVID-19 di Desa Citapen, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Samemehna tina mangrebu-rebu paket sembako anu disalurkeun ka warga di Desa Citapen, horeng ukur paket kabutuh pokok anu rusak. Sapoe samemehna sejumlah warga di Desa Citapen, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, ngarahuh lantaran bantuan kabutuh pokok ti Dinas Sosial Pamarentah Kabupaten Bandung Barat, anu katohian sawatara di antarana eusina eta sembako teh teu payus dikonsumsi lantaran buruk. Nyaksian eta kaayaan Dinas Sosial Pamarentah Kabupaten Bandung Barat diwogan ku petugas Kecamatan Ciamplas gasik ngaganti sajumlah bantuan kabutuh pokok bikin warga anu kapangaruhan ku COVID-19 ku paket sembako anu kualitas nahade. Paket sembako anu dibagikeun teh eusina beas 10 kilo, mie instan 12 bungkus, minyak kelapa 2 kilo, endog hayam 1 kilo, daging hayam 1 kilo, kumeli 1 kilo jeung bumbuahan. Sekretaris Camat Ciamplas Asep Badrul Ulum nembrakeun eta bantuan sembako anu geus ruksak teh langsung diganti kunu alus. Samemehna eusi tina eta paket sembako anu opat teh buruk lantaran dirong aya kasalahan lila teuing nalika prak-prakan distribusina. Bantuan dari pihak pemerintah dalam hal ini Pak Bupati bahwa memberikannya itu barang-barang yang sudah rusak. Itu yang mesti diklarifikasi bahwa semuanya barang ini adalah segar. Tidak ada yang rusak. Cepat juga ditanggulanginya, Pak. Iya. Begitupun begitu ada apa keluhan. Namanya keluhan dari masyarakat, kita respect langsung kita ganti. Bertindak, Pak. Gitu. Diganti atau gimana? Diganti. Dengan barang yang sama atau gimana? Oh, lebih malah. Dengan arahan kepala dinas, kami mengupayakan istilah penggantian barang-barang yang memang dikatakan keluhan warga itu busuk gitu kan. Tapi dalam hal ini untuk kedepannya kami pun akan berusaha memperbaiki saran-saran daripada mereka dalam proses selanjutnya. Langsung penggantian sembako yang kemarin rusak. Ya, salah satunya mungkin dari kita sangat-sangat berterima kasih kepada Kabupaten Bandung Barat khususnya karena cepat respon. Mungkin kalau tidak viral seperti sekarang, ya mungkin responnya juga mudah-mudahan jangan sampai viral gitu kan. Istilahnya seperti itu. Terus untuk kedepannya, Pak, masukan aja dari warga masyarakat. Yang pertama mungkin jangan sampai ada makanan atau bahan konsumsi yang tidak, yang rentan rusak, Pak. Samemehna pemerintah Kabupaten Bandung Barat ngaliwatan Dinas Sosial ngabagikeun mangrebu-rebu paket sembako tur ukur opat paket anu rusak. Petugas Dinas Sosial satuluyna ngadata ulang warga di Etra Lewak sangkan prak-prakan nyalurkeun eta sembako bisa walatra tur bisa mangpaat salila pandemi Corona. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.